Shalom, devotion hari ini terdapat di dalam Injil Matius 6 ayat 20. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Sebagai orang percaya, fokus atau tujuan hidup kita bukanlah mengumpulkan harta dan pencapaian kedudukan di dalam dunia ini. Tapi kita harus ingat, masa hidup kita di dalam dunia ini sangatlah terbatas. Karena itu, mari berlomba-lombalah mengumpulkan harta di sorga, di mana di sana lengat dan karat tidak merusakannya. Apakah hari-hari ini kita sedang mengumpulkan harta di sorga atau disibukkan dengan perkara-perkara duniawi, perkara-perkara jasmani? Mari bersama hari ini, jangan lupa tugas saya dan saudara adalah kumpulkanlah harta di sorga dengan mengerjakan keselamatan yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Amin.